Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate Stadion Batakan. Stadion Batakan adalah sebuah stadion khusus sepak bola yang berlokasi di kota Balikpapan. Stadion ini diresmikan pada tahun 2017 lalu dengan biaya pembangunan mencapai 1,4 triliun rupiah. Stadion ini menjadi stadion non-atletik terbesar di Indonesia saat ini dengan kapasitas 40.000 penonton dan sudah ada 10.000 single seat yang telah terpasang, di mana diketahui pemasangan single seatnya dilakukan secara bertahap. Untuk saat ini, Stadion Batakan belum digunakan dan gagal terpilih menjadi venue Liga 2 di seri pertama. Namun, walaupun gagal terpilih, perawatan Stadion Batakan sudah sangat bagus, bahkan setara dengan perawatan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saat ini, pihak pengelola stadion berusaha merawat dan menjaga Stadion Batakan agar selalu siap kapanpun melaksanakan pertandingan. Untuk perawatan yang dilakukan yakni berupa pembersihan single seat serta tribun yang belum ada single seatnya. Selain itu, fasilitas pendukung juga ikut dibersihkan mulai dari toilet hingga dengan railing pembatas tribun. Sementara itu, untuk rumput lapangan terlihat sudah sangat bagus dan pola refleksi cahayanya sudah sangat jelas kelihatan, di mana perawatan rumput ini dilaksanakan sendiri oleh pihak pengelola stadion dan mereka mempunyai alat pemotong rumput dan lainnya, serta petugasnya juga telah terlatih. Kita patut mengapresiasi petugas dan pihak pengelola Stadion Batakan karena selalu berupaya menjaga stadion tetap siap dalam menggelar pertandingan. Ini patut dicontoh oleh pihak pengelola stadion lainnya di Indonesia. Cukup sekian kali ini pembahasan kami, jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.